Anika, jadi hal pertama yang kita lihat adalah baiklah, sangat baik itu ada ikatan alumni sebagai pertanda bahwa kita masih ingat dengan tempat, dengan para guru pengajian yang mendidik kita untuk menjadi sarjana-sarjana yang sujana. Lalu setelah kita berhimpun diri apa? Tidak hanya ada ikatan alumni, tetapi di internalnya itu ada kampus. Kita ada di luar kampus sementara karena sudah selesai. Lalu ada kelompok masyarakat, ada pemerintah. Jangan kita melihat kesempatan kerja, tapi kita yang mesti membuka kesempatan kerja ini untuk saudara-saudara kita yang lain. Nantikan. Itu salah satu. Coba kalau nanti IKDEWA. IKDEWA adalah lembaga, institusi atau perkumpulan yang menyerap kelulusan-kelulusan dari warma dewa, menyebarkan kemana saja. Seperti agen, itu agen tenaga kerja. Karena apa? Memungkinkan. Karena di IKDEWA, apalagi di pasca sarjananya, pasti beliau-beliau yang sudah punya tempat, punya posisi yang sangat mungkin membuka jaringan seluas-luasnya. Satu saja, misalnya di pemerintahan, satu saja yang menjadi pejabat, itu paling tidak, yang paling kecil, satu jadi pejabat. Ketika pemerintah memerlukan CPNS, pemerintah memerlukan P3K, pemerintah memerlukan tenaga kontrak, saudara kita dulu yang kita cari. Saudara itu kan tidak harus berhubungan darah, sedarah, itu saudara-saudara kita warma dewa. Tetapi sinerginya adalah ketika IKDEWA itu akan menjadi tempat untuk mencari pekerjaan bagi kelulusannya, warma dewa sendiri harus benar-benar mendidik anak-anaknya menjadi sarjana-sarjana yang sujana. Ya, sekarang adalah kita sudah mulai proses dalam proses baik untuk menerima mahasiswa baru. 6-7 tahun lagi di tiang pensiun, dia masuk warna kembali. Tujuan daripada diselenggarakannya diskusi ini adalah saya ingin membagi kepada rekan-rekan alumni bahwasannya sadar kembali untuk kembali aware dengan keberadaan di mana kita digodok awalnya sehingga cinta terhadap alma mater itu dapat dibangkitkan. Nah itu kemudian kita kembali mengingat bagaimana kita mampu memberikan kontribusi, alumni mampu memberikan kontribusi yang seluas-luasnya kepada kepada adik-adik kita, khususnya kepada para alumnus-alumnus yang baru dicetak oleh Warma Dewa, sehingga Warma Dewa tidak terkesan hanya mampu mencetak pengangguran, tapi mampu memberikan solusi dan mampu memberikan informasi ruang kerja kepada adik-adik kita dan mendorong lembaga untuk lebih dapat memberikan ruang kepada kita untuk banyak terlibat khususnya di rekan-rekan kita di alumni. Hari ini kami luar biasa alumni Warma Dewa mendapatkan inspirasi dari Bu Putri Koster yang sangat luar biasa berkaitan dengan apa yang akan kita bisa lakukan terkait dengan keberadaan alumni dan juga keberadaan Warma Dewa di masa-masa yang akan datang. Ini luar biasa, mudah-mudahan kita semua keluarga besar Warma Dewa akan selalu mampu berkarya, sukses di segala bidang dan selalu ingat kepada kawitan. Dan sekali lagi, hal-hal seperti ini positif kita lakukan untuk selalu memberikan inspirasi dan motivasi kepada semua keluarga besar Warma Dewa. Terima kasih. Bapak.